series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Lali tunggu ya. Hah, ini kan hari libur. Jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Yeay, sebentar lagi aku makan biskuit. Anak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman. Sekarang ada serial terbaru loh. Namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Siva, berteduh dulu. Ini anginnya kenceng banget. Enggak ah, aku mau langsung pulang aja. Aduh, hujan lagi. Gimana ini pulangnya? Iya nih, padahal udah lapar. Malah hujan. Kamu nggak lapar apa, Nis? Iya sih, Fa. Aku juga udah mulai lapar sih. Ya udah. Kita coba lihat ke ruang makan dulu yuk. Kali aja masih ada makanan. Wah, boleh tuh, Leli. Ya udah, yuk kita ke ruang makan sekarang. Ya, udah nggak ada makanan. Sedih. Maaf ya, Fa. Ternyata udah nggak ada makanan lagi. Gimana nih? Mana aku lapar banget lagi. Ya udah sih, Fa. Nanti aja makannya pas pulang. Duh, nggak bisa nih, Sya. Aku udah lapar banget nih. Apalagi dingin kayak begini. Bawaannya lapar banget. Gimana kalau kita beli baksonya Pak No aja, Leli? Nih, Sya. Tapi ini kan masih hujan, Fa. Kan kita bisa pakai payung. Nah, benar tuh kamu, Fa. Kalau pakai payung kan kita jadi nggak kehujanan. Ya udah deh, kalau begitu. Ya, kok nggak jualan sih bakso Pak No-nya? Ya udah, Fa. Kita pulang aja deh. Ih, jangan dong. Udah tanggung nih. Lagian aku udah lapar banget. Ya udah kita beli siomay di sana aja. Ya, tapi kita mau beli apa, Pak? Kan bakso Pak No-nya enggak jualan. Ya udah kita beli siomay di sana aja. Emang di sana ada tukang siomay, Pak? Iya, Leli. Ada kok. Ya udah yuk ke sana. Udah dingin banget udaranya. Nggak ada juga sih. Kenapa sih, Pak? Ini Leli, tukang somainya juga nggak ada. Ya udah deh, kita pulang aja. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita pulang yuk. Wah, anginnya kenceng banget ini. Iya sih, Pak. Anginnya kenceng banget. Duh, gimana nih? Kita berteduh dulu yuk. Duh, nggak usah Leli. Kita terabas aja. Nggak apa-apa kok. Ya ampun sih, Pak. Tapi serem banget anginnya. Bahaya tahu. Nisa, kita berteduh dulu yuk. Serem anginnya. Iya, Leli, boleh. Sih tadi nggak mau neduh dulu, udah tahu tadi anginnya kencang, kan bahaya, tahu nggak? Iya deh Nisha, aku tadi salah. Ya udah yuk, kita neduh dulu daripada kita nanti kenapa-napa. Nah, sekarang udah nggak hujan lagi nih, kita pulang yuk. Jangan pulang dulu dong, kan udah reda hujannya. Berarti saatnya kita nyari jajan. Ah, kamu, Fa, makan melulu maunya. Ya kan masih tetap lapar, Nis, perutku. Ya udah yuk kita cari jajan. Habis itu kita pulang. Asyik.
teman-teman, namaku Jamal dan ini Laili adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan Abi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan mudah menyayangi.